kon gitu. Anjing. Eh, lu ulang tahun bentar ini ya. Jam 12 ini ya. Wah, gila bonek mau ulang tahun bonek, guys. Bang yang terkenal pakai udah itu. Eh, beli sabun lah. Gua beli sabun. Pioleng romer nah, kalau Pioleng jago guys romer. Kalau ya, bisa dibilang sama sama VYN ya enggak jauh-jauh lah, sama aja. Cuman plusnya VYN ya kalian sudah tahu sendiri kan, VYN bisa dibilang itu kalau RRQ enggak ada VYN itu ya kayak EVOS enggak ada Rek sih, ada tapi siapa tuh? Itu Rek sama VYN tuh berdampak besar di sebuah tim, guys. Edo, kau datang nanti playoff do atau tidak atau kau restream? Anjing, lu mau gua datang playoff, lu mau IG gua di unfollow bangsat. IG ya, tapi itu kurang beneran, cok, kayak Ican kemarin. Eh, sumpah gua kurang, cok. Di pokoknya di unsubscribe, unfollow. Wah, bener-bener diserang, cok, anjing. Enggak, guys. Kingler sudah 25.000 dari Ferdi Sambro. Pesan, Bang Sin baliklah main lagi Bang di Prosin. Kurang galak nih, butuh yang galak-galak yuhu. Itu tuh bukan keputusan gua kalau main atau enggak. Itu di keputusan di tangan coach, guys. Kalau saya kan main lagi. Kenapa? Kamu kembali main lagi. Anjing, kalau lu tanya mah pengen banget, cok, dari sebelum-sebelumnya kan emang gua mau main emang. Cuman ya main lagi lah. Enggak bisa lah, kan coach kan enggak mau. Coach mau pakai apa orang-orang baru. Oh. Yang kayak MD. Kira manajemen yang tentuin lagi. Kagak lah anjing. Mas ya kali tim manajemen yang ngurus. Kalau di tim itu guys, manajemen itu cuman tahu terima ya. Manajemen tahu terima, tetap yang urus tuh coach ya, guys. Karena coach yang tahu ya. Karena coach yang tahu. Batasan player. Betul. Nah, masa Zeiss takut sama manajemen cemen, Zeiss? Aduh. Akhirnya enggak lolos playoff. Tapi benar guys ya. Anti-mech enggak dimainin tuh. Apa, cok? Sorak anti-mech, enggak main MD, enggak main MPL. Sayang, cok. Tapi kayaknya season 11 main dah anti-mech kayaknya. Kalau udah baikan sama manajemen ya. Kalau udah baikan. Di si Tokyo, idol gua tuh guys, anjing. Kayak Tokyo mulu kalian ini, buset kena racun. Kena racun, cok, anjing. Namaku sayang tetet. Jadi tuh Bape tuh kalau Bape tuh mungkin itu kayak cuman bantu-bantu dikit-dikit lah. Kan enggak apa-apa, guys. Yang penting enggak naik ke stage.